penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Gas. Jadi teman-teman, ini beta ada di Makassar, selanjutnya mau menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk selanjutnya menuju ke Jakarta. Jadi informasi buat teman-teman, penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta merupakan penerbangan atau rute tersibuk di Indonesia dan ketujuh di dunia. Ya, itu beta bilang masuk akal karena katong kalau dari Indonesia Timur rata-rata katong transit di Makassar baru ke Jakarta, ataupun sebaliknya dari Jakarta atau Pulau Jawa atau pulau-pulau besar lainnya mau menuju ke Indonesia Timur, pasti banyak penerbangan yang transit dulu di Makassar. Pesudara dong yang setuju bisa komen dulu. Jadi teman-teman, beta tidak sempat rekam proses check-in dan boarding lagi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan ini beta sudah ada di ruang tunggunya karena Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini dia punya luasnya itu teman-teman bisa bayangkan sendiri, sangat luas. Dan katong dari satu tempat ke tempat yang lain itu lumayan capek juga. Ini karena penerbangannya ada delay, jadi beta coba ngopi-ngopi santai sebentar di dia punya ada kafe yang ada di bandara itu. Beta juga sudah lupa dia punya nama kafenya apa, tapi ini beta ada duduk sambil baca cerita dan pokoknya menikmati perjalanan itu sesuatu yang harus katong syukuri, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu wajib katong laksanakan. Ini teman-teman, selanjutnya beta mau cari toilet dulu sebelum naik ke pesawat karena sadikilai pesawat sudah mau persiapan untuk berangkat. Ini bapak saudara bisa lihat beta ada di gate 5 dan ini ada antri untuk menaiki pesawat, banyak sekali bule-bule toh. Nah ini bapak saudara dong bisa lihat, ini beta naik penerbangan Lion Air. Selain dia punya bandaranya yang luas, ini dia punya tempat parkir pesawat juga begitu luas, jadi katong harus naik bis dulu untuk sampai di pesawat yang katong mau naik. Jadi ini teman-teman, beta ada antri untuk mau naik pesawat, dan ini mau naik tangga juga harus antri seperti ini. Ini teknisi di bandara ada persiapan untuk nanti pesawat mau lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju ke Jakarta. Ini teman-teman, beta sudah ada di atas pesawat dan selanjutnya kru pesawat pramugari dong ini ada persiapan untuk selanjutnya katong mau terbang. Nah, pokoknya salah satu hal yang beta suka selama perjalanan itu adalah ya pemandangan yang begini sudah, karena pelayanannya yang bagus-bagus, pramugari dong yang ramah-ramah, jadi itu menjadi salah satu daya tarik, daya pikat maskapai dengan dia punya cara marketingnya. Betul atau tidak itu kembali ke katong punya penilaian masing-masing. Jadi basudara, biasa katong bilang Lion Air dia begini begitu, suka delay dan segala macam, tapi katong tidak punya pilihan karena Lion Air dia punya harga tiketnya itu paling murah dari maskapai-maskapai yang lain. Betul atau tidak basudara dong bisa komen dulu. Jadi basudara, terima kasih sudah ikuti beta pun konten sampai selesai. Kalau buat saudara nongkon suka dengan beta pun konten, bantu beta untuk follow bagi yang belum follow. Jangan lupa like, jangan lupa komen katong buat konten tentang apa lagi. Sukses selalu buat katong, Tuhan memberkati.